Mencuci tangan kini menjadi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang kini belum usai. Peluang ini dimanfaatkan sejumlah pemuda di Kota Palembang untuk menciptakan wastafel warna-warni yang cantik berbahan dasar ban bekas. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Kini, sejumlah pemuda kampung di Kelurahan Talak Bubuk, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, yang dikomandoi Hairul Bahri, menjadikan peluang ini untuk menciptakan wastafel cantik berbahan ban bekas. Hal ini dilakukan demi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi berbulan-bulan. Hairul Bahri menjelaskan, wastafel yang ia produksi berasal dari bahan bekas. Ban bekas yang sudah tidak terpakai menjadi bahan utama wastafel. Proses pekerjaan untuk satu wastafel dilakukan selama satu hari. Waktu yang lama tersebut digunakan mulai dari pembuatan pola, pembentukan hingga pengecatan. Dibutuhkan fokus, ketelitian, dan kesabaran agar hasilnya sempurna. Satu wastafel dibanderol mulai Rp800.000 hingga Rp1,5 juta. Pelanggannya kebanyakan perusahaan sekitar, masjid, dan rumah-rumah warga. Kalau menurut saya sejauh ini bagus, karena masyarakat mungkin berarti lebih kreatif. Terus selain itu juga di masa pandemi ini, mereka jadi ketemu, ada ide-ide baru. Tadi saya tanya-tanya itu antara range 800 sampai 1 jutaan lah. Kalau untuk saya pribadi mungkin dengan melihat kreativitas itu masih bisa lah dijangkau. Pengolahan barang bekas itu sudah lama. Kalau beruntung kalau di sini pas di masa pandemi kita punya ide ke wastafel, biasanya ke meja, ke mebel atau ke lain-lain bisa. Bahan-bahan dapat dari mana sih? Bahan-bahan ini dapat kalau dari bengkel-bengkel di sekitar. Kalau dijual, kalau yang bentuk mawar tanpa drum itu 800, kalau yang drum itu sekitar 1.500. Sejauh ini gimana pemilik di Palembang? Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak permintaan. Hingga kini, Hairul Bahri berhasil menjual wastafel karyanya tidak hanya di Palembang, namun untuk memenuhi juga kebutuhan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.